Hu aha, hu aha. Wa kuwatana bi adadil mahal.
makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha kurbati wa saqai wa taghdi biha hawaidi biadadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa mitahil maisur wa patihil lima ugligo wa syafil ilal wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sobihi wa bari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil akwan salatan tukawwina biha linupusina wa jawarihina wa kulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asyrari wal aswa'i wal dara'i wal bala'i wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim humal amal sayyidullahumul fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa'ina insyaallah aba'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa itihaful akabir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarai amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keharuman bagi kita sekalian, keharuman bagi alam semesta ini. Semoga keharuman yang Allah titipkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dapat kita reguk dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita. Semoga kita utama dan terutama bisa bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan termasuk orang yang mencintai beliau di barzakh dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani qala Allah taala di kitabihi taksyairu minhu juludul ladzi yakshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Az-Zumar ayat 23. Taksyairu minhu juludul ladzi yakshawna rabbahum, kulit mereka bergetar terkeluarnya bulu roma bergetar julud kulit-kulit mereka. Allazi yakhshawna rabbahum, lantaran karena takut dengan Tuhannya.
Jadi yang kita ambil di sini adalah yakshawna rabbahum sumatalinu juluduhum, kemudian menjadi lembutlah hati mereka, wa qulubuhum ila zikrillah, karena selalu mengingat Allah aja wa jalla subhanallah. Minggu kemarin kita bicara tentang wajat gejolak hati manusia. Gejolak hati manusia itu bisa timbul karena kesengajaan, bisa timbul tidak sengaja. Gejolak hati manusia dalam hal ini adalah mengingat Allah aja wa jalla. Kalau wajat dalam arti yang disengaja, biasanya bukan ini kata saya, bukan pembicaraan kita. Seperti kita berzikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, dan terserah apa saja atas selamat. Tapi wajat ini timbul karena ada beberapa hal. Kemarin karena nyanyian seperti syair-syair tadi. Apa syair tadi? Ya qalilallah. Ya kah? Atau seperti kita membaca Al-Quran, gejolak hati rohani yang kita timbul sendiri. Ingat kepada Allah aja wa jalla. Yakshawna rabbahum. Timbulnya rasa takut yang bertubi-tubi kepada Tuhan mereka. Yang istilah ayat Al-Quran. Sebegitu takutnya. Takut bukan siksanya, bukan. Orang-orang kawas dan kawasul kawas, takut itu timbul karena tidak ingin dijauhi oleh Allah aja wa jalla. Tidak ingin Allah mengabaikan diri. Inilah takutnya orang kawasul kawas. Orang yang tertinggi dari satu martabat ketakwaan kepada Allah aja wa jalla. Nah, di sini beberapa rahasia. Yang kemarin ada lagi, yang kedua adalah dikarenakan gerak. Jadi karena gerak timbul, larut dia. Seperti kemarin air garam larut dalam bukan air garam, uyah atau garam larut dalam air, subhanallah. Wasaniyah min harakatil ittirariyah. Ini yang kami maksud kata saya. Yaitu adanya terjadinya gerak seperti orang tadi itu bersair, kita lenggok bergerak. Ya kan? Kita larut dalam sair. Apa yang dikumandangkan oleh sair itu kita larut. Ya kan? Antas salam wa minka salam, misalnya gitu kan. Kita larut dalam sair itu. Atau ija'ani mayyuhibun nabi, mayyuhibun nabi, mayyuhibun nabi. Ya kan? Kita larut menjadi, agar menjadi orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larut kita di situ. Bil harakati ittirar wa hiya allati tahsulu bisababil aqor mislu quwwatir ruh. Itu terjadi karena semata-mata kekuatan ruh, kata saya. Kekuatan ruh. Nah, di dalam kitab Sirrul Asrar disebut ai li zikri ruh. Apa yang dimaksud dengan zikir ruh itu ialah, ada kan kemarin sempat ya, pernah ya, zikir ruh kemarin. Zikir ruh itu ialah zikir, nah sini saya sebut, dari pembagian 7 zikir, saya mengatakan yang disebut dengan zikir ruh itu bahwa musyahadatun, dia adalah menyaksikan. Apa yang disaksikannya? Musyahadatun anwarun tazaliyati sifati. Anwarun tazaliyati sifati. Tentang tazalinya sifat-sifat Allah di alam semesta ini. Musyahadah tazali sifat-sifat Allah di dunia ini. Jadi pada saat orang larut mendengar suara tadi, apakah suara Al-Quran, orang mengaji Al-Quran, orang membacakan syair-syair keagamaan, syair-syair salawat kepada baginda Nabi SAW, hatinya larut, tergerak sendiri. Seperti gerakan seperti itu, tapi tidak disengaja. Tadi disengaja atau tidak tadi? Tidak disengaja. Yang dipikirkannya terbayang dalam pikirannya melihat tazali. Tazali itu kejelasan, jelasnya Allah aja wa jalla. Dalam lil makna,
cahaya Allah, kejelasan nampaknya keindahan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Di sini kita lihat musyahadah anwaru tazaliyati sifat, yaitu sifat-sifat Allah. Misalnya salah satu sifat Allah adalah kudrat. Padahal yang sebenarnya yang paling gampang tuh wujud. Wujud tuh melihat semua manusia apa saja yang di alam ini, di balik semua ini adalah Allah aja wajalah, selesai tuh. Tapi itu susah tuh. Itu ilmu paling tinggi tuh. Sifat aja kita pada sifat yang disebut dengan kudrat, kekuasaan Allah. Kita tidak berdaya tadi begitu mendengar suara yang indah, mendengar orang membaca Al-Quran, bagaimana keindahan Allah kita rasakan di dalam itu. Sifat Allah kudrat, sifat Allah maha kuasa, menggiring kita untuk hidup kita merasakan kehebatan Allah. Maka saat itu kita melakukan disebut dengan zikir ruh. Bisa babin wajat, dikarenakan wajat kita, gejolak hati kita kepada Allah aja wajal. Seperti firman Tuhan tadi, kenapa bulu roma mereka bergerak ke atas? Karena yakshahum robbah. Karena mereka rasa takut timbul kepada Allah. Siapa yang ditakutinya? Al-Qudrat, Allah yang maha kuasa. Qudrat ini sifat Allah. Orang yang mengingat sifat Allah yang bertajali di alam semesta, jelas menurutnya di alam semesta, maka orang itu sudah melakukan zikir ruh namanya. Zikir, zikir ruh. Wakila. Pal wajad ija galabat alaihil harakat arruhaniyati yakunu hakikan warahmaniyan. Maka wajad apabila mengalahkan seseorang pada gerak ruhaniyah itu, maka yakunu hakikan warahmaniyan, maka masuklah dia pada keadaan hakikat rahmaniyah, kasih sayang Allah aja wajalla lil makna aupil asma, di dalam makom asma namanya. Kemarin masuk kita pada keindahan Allah aja wajalla pada sifat namanya kudrat Allah, kekuasaan Allah atau iradah Allah, kehendak Allah pada diri. Jadi kalau ingin melihat kehendak Allah, begitu caranya. Wakila inna sima, sesungguhnya pendengaran kita atau lagu-lagu yang didendangkan li kaumin, bagi satu kaum ada pardun, bisa dia menjadi wajib pardu, wali kaumin sunnatun, bisa jadi itu sunnah, wali kaumin bid'atun, bisa jadi itu bid'ah, tergantung bagaimana mendengarnya. Al-fardu lil kawasi, namun itu menjadi wajib bagi orang-orang yang sudah di makam kawas, bukan awam lagi. Jadi jangan jadi orang awam itu kan orang baru masuk Islam. Yalah, pelajarannya hanya pelajaran pada jauhir, tata cara sholat, itu saja, batinnya tidak dilajarinya. Makanya Syekh Hatim kemarin Al-Asom, beliau mengatakan, saya sholat, saya tidak bicara lagi pada masalah johir, kata beliau, tapi saya ingin mengatakan ketika kalian berwudu, minta ampun dengan Allah. Yang perlu dibersihkan itu bukan hanya jasad kalian, tapi juga batin kalian. Nah, itu fardu. Wasunnatu, dan sunnah lil muhibbin. Nah, minimal jangan awam lah, muhibbin lah. Orang yang sudah mencintai Allah dan Rasulnya, muhibbin, ya kan? Ya, masih di bawah akawas, itu sunnah tokohnya. Jadi di atas awam ada muhibbin, di atas muhibbin itu ada kawas, di atas kawas itu ada kawasul, kawas. Wal bid'ah lil ghafilin, orang yang bid'ah ialah lil ghafil, yaitu orang yang lalai. Tidak mengerti dia apa itu nyanyian keagamaan, apa itu nyanyian salawat memuji Rasul, dia tidak mengerti. Memuji Allah dia tidak mengerti. Orang itu disebut gopil. Orang itu disebut dengan lalai. Walijalika kanat at-tuyur, seperti burung. Taqofa ala ra'si Daud alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi kisah tentang Nabi Daud alaihissalam, bagaimana beliau ketika
Iya Pak. Berbicara kepada Bu burung. Burung bersiul-siul, beliau pun berkata, ini adalah semua ini adalah memuji Allah aja aja wajalah. Maha ini sulit benar nih. Jadi sebenarnya semua suara di dunia ini, jangan melihat pandangan jahir ya. Semua suara itu indah semuanya, enggak ada yang tidak indah. Cuma begitu kita mendengar suara jangkrik, kita merasa tidak indah. Tapi kalau suara Juleha, kita baru merasa indah. Kenapa kita berbeda-beda seperti itu? Karena nih, telinga kita, jiwa kita tidak rabaniyah, tidak berketuhanan masih. Tapi kalau sudah berketuhanan, mauhid dia sifatnya tunggal saja. Tidak lain suara itu daripada Maha Indah Allah Azza wa Jalla. Kawalan kayak itu melihat memahami ini susahnya. Yang disebut di dalam Al-Qur'an kemarin, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah apa yang ada di langit dan di bumi. Nggih, tuh, nggih. Nah, itu tadi itu. Wal harakah. Harakatul wajad ala asyarata aujah. Ada 10 gerak itu. Tapi kita ambil yang umum saja. Ba'duha jaliyun yajharu asyaruha fil harakati qabiyu yajharu fil jasati kamilil qalbi ila zikrillahi ta'ala. Apa saja ucapan yang kamu ucap daripada mengingat Allah seperti kalimat la ilaha illallah, itu sebenarnya suara keindahan. Dan hakikatnya itu suara dari keindahan Allah Azza wa Jalla. Tapi karena kamu tidak mengerti, kamu hanya melihat johirnya, maka tidak indah. Supaya itu menjadi indah bagaimana? Supaya jadi indah pada dirimu, haruslah engkau memahami yang kamu keingat adalah keindahan Allah, yaitu sifat-sifat keindahan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kekuasaan itu sesungguhnya lah indah bagi kehidupan kamu. Nah ini yang paling sulitnya di situ ya, memahami. Kawalah memahami itulah. Bila kita kawal memahami itu adalah keindahan Allah, maka kita masuk dalam nuansa namanya zikir ruh. Zikir ruh. Zikir ruh ialah bila seseorang di jiwanya tergejolak hatinya merasakan, bahasa yang lebih pasnya lagi, melihat jelasnya, jelas sekali sifat-sifat keindahan Allah Azza wa Jalla. Sifat keindahan itu bisa sifat keindahan, bisa sifat kebesaran Allah. Seperti kudrat itu kebesaran Allah. Kalau dalam kitab sini, misal seperti musim semi. Musim semi bukanlah. Kalau di sini enggak ada musim semi lah. Melihat bunga-bunga yang indah. Pernah pian melihat bunga-bunga yang indah? Atau suara burung bertalu-talu? Pernahkah tergiring hati kita itu ingat kepada Allah tentang sifat-sifat Allah, kebesaran Allah atau keindahan Allah, kudrat Allah, kekuasaan Allah? Bila kita sudah sampai sana, itu namanya zikir ruh kita sudah aktif pada diri kita. Subhanallah. Ada kisah? Kisah kah? Kisah lah. Lah, Bu, supaya jangan bingung biaya. Tadi zikir ruh itu adalah sedikit lagi nah. Lagi salah. Palu ini waktu itu jadi tukang jaga kubur. Jaga kubur. Ada rupanya orang meninggal. Ih. Sekalinya orang-orang para dokter spesialis yang meninggal nih, salah seorang. Rupanya habis menguburkan tadi ada satu dokter diam, jangan pindah sedih benar. Sampai yang lainnya pulangan dah. Satu dokternya aja lagi belum pulang. Weh, aneh benar lah. Habis itu Paloy, jar Paloy, ada apa nih jar Paloy? Jadi sedih. Jadi jar dokter yang tertinggal itu, aku nih bingung. Kenapa? Kami ini punya kesepakatan bila meninggal di nisan kubur tuh harus melambangkan spesialis masing-masing. Makanya kubur nih itu jar dokter nih spesialis hati, gambarnya hati. Terus kenapa jadi sedih kamu jar? Karena ditinggalkan bukan. Aku nih sedih kalau aku meninggal dunia jar dokter nih.
Ya Pak, aku kenapa keranjer Pak? Masalahnya aku ini spesialis kelamin. Guru ya, spesialis kelamin, guru ya, dokter yang aneh. Kayak apa aku meninggal? Masa di nisan aku nanti gambar kelamin lah jar-jar dokter. Jar-jar Pak Lui, gampang aja tuh dokternya. Kenapa jar? Kayaknya ulun selawari jar-jar. Pak Lui punya pintar Pak Lui. Apa kisah tadi tuh? Nah, kita tadi tuh, kalau Anda melihat zahir pasti itu jelek. Tapi kalau Anda melihat pada batin yang sesungguhnya, alam semesta ini bila Anda lihat zahir, mungkin Anda pasti ada like and dislike, suka dan tidak suka. Sekarang gunakan basirah kita, batin kita melihat alam semesta ini keindahan. Subhanallah. Anak istri kita, suami kita adalah keindahan-keindahan yang sengaja diutus Allah untuk mentajalikan dirinya, menjohirkan dirinya bahwa Allah adalah maha indah. Sifatnya di balik keindahan itu ada kudrat iradat Allah, kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Itulah sesungguhnya zikir ruh, dimulai daripada wajah diri seseorang gejolak di dalam hatinya karena mendengar syair-syair atau lantunan kitab-kitab Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwafiq ila qawami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.